So hari ni nak cerita sikit pasal dua busur import yang ni aku baru beli jugalah. Sampai kemarin aku beli daripada itulah. Ni aku beli Bonibo Son of Arches. Son of Arches £50 pada tarikan 28 inch. Dan satu lagi bo yang aku dah lama milik, Jekyll Akinji £40 pada tarikan 28 inch. Hari ni aku nak buat sikit perbandingan antara dua busur import. Perbezaan ni tak banyak dari segi saiz, tapi saiz dia ni aku lebih suka yang Akinji sebab dia lebih pendek. Lebih pendek dan juga lebih ringan berbanding berbanding apa nama ni, Son of Arches Tata. Yang ni aku timbang itu lagi dalam 570 gram all in. Yang ni 400 gram tapi without kulit ni lah, handle ni aku dah tambah ni mungkin dah dalam berat sikit lah, 400 lebih macam tu lah. Tapi yang ni all in dah sampai 570 gram macam tu lebih kurang plus minus. Yang ni lagi berat lah pada aku. Tak berat sangat tapi berat. Untuk bila aku katera tu, banyak kali katera aku rasa lenguh. Yang ni, ni apa, Son of Arches. Tapi kalau jacker aku steady. Nak syuting jangan ikut lah, cara ni salah. Ni shoot belakang tak ada orang. Untuk orang yang tak ada experience jangan buat macam ni. Ni aku buat video ni just shooting pun dekat je. Meter dalam 4 meter tu ni nak tunjuk macam mana dia experience. Macam tu experience macam mana. Sekali lagi. Boleh rasa lah dia punya ni shop. So ada vibrate dalam. Tarik kuat lagi rasa lah punya ni. Itu Tata Son of Arches. Tapi Jekyll, kita dah Jekyll pula. Kata tak ada vibrate, ada vibrate tapi vibrate tu kecil. Kecil berbanding dengan yang satu hati lah. Tapi kalau hand shop memang tak ada lah. Tak rasa dia hand shop. Dan memang aku lebih suka yang ni lah, nak patra poringan tak letih. Dulu aku pun pakai hitam juga. Aku dulu hitam juga. Tapi bila pakai hitam, bukan kata hitam tak bagus, tapi pada aku, aku mungkin aku yang silap tu. Bila pakai hitam, dulu aku hitam knocking point atas.
mana aku nokin dulu macam ni ya. Ha, macam ni. Tang dulu. Ha, tu aku nokin dulu. Ha, tapi bila lama-lama aku duduk kreativiti-kreativiti tu, aku lebih rasa laju Slavik pula. Jadi aku tukar pada Slavik. Tapi bila aku pakai Slavik, aku tukarlah knocking kepada belah atas. Aku tak pakai lah belah bawah. Sebab kalau tarik bawah, nampak katung pula kan. Jadi senang macam ni. Tarik, ah, so tu di Slavik. Masuk Slavik. Ah, tapi kalau ni atas nak nak pada thumb draw boleh ke? Atas saja-saja ya. Tapi tapi nak dugakan lah. Masuk nak pindah ke thumb draw. Apa tak? Masuk nak pindah ke thumb draw. Tapi kalau Slavik satu gerakan eh. Masuk terus. Boleh. Aku pun baru dekat mana. Aku cuma sharing aku yang aku tahu sikit-sikit je lah. Buat video ni pun tak pandai. Cakap suara pun mungkin tak jelas. Tapi aku just buat record. Aku record ni video ni untuk kata sharing experience aku shooting. Dan supaya korang di luar sana, kat sana, apa kata dalam memilih bow tu, mungkin boleh refer lah berdasarkan pengalaman orang, supaya tak kata puas hati masing-masing. Kalau buat knocking knocking pada area pula, aku lebih suka wide knocking lah, wide knock. Aku pernah guna juga V knock, U knock, M knock dengan 7 knock. Tapi untuk fast shooting aku lebih suka wide knock lah. Pada aku senang, senang kita rasa, boleh rasa. V knock pun boleh rasa, cuma dia bulat. Ada ada tips juga pasal V knock ni, tip untuk orang lagi. Sebab V knock ni lebih besar, dia lebih besar knock knock dia, jadi senang masuk. Tapi dia cuma bulat je kekurangan dia. Sebab kita bila pegang tu kita rasa duduk belah mana. Tapi dia besar, dia boleh masuk. Tapi ada tips dia orang buat, orang asah supaya dia leper. Tu cara aku pun baru tahu juga lah. Dia asah V knock tu jadi leper, macam Y ni jadi leper. Jadi bila pegang tu rasa, lepas tu rasa tambah pula dia tu besar. Besar apa, dia punya knock tu besar, boleh masuk. Jadi senang, tak ada masalah lah. Tapi aku tak apa, malah nak ejas-ejas pula tu kelekapan tak ada. Omar nak ejas-ejas, nak nak asah pun. Aku pakai Y knock je lah. Senang, aku kreatif-kreatif Y knock dapat lah. Senang nak ni. Panjang, panjang hero. Nanti kena bijak juga lah milih. Sebab kita tak suka juga panjang-panjang sangat. Panjang-panjang sangat kan, rasa macam uish, banyak lagi, padahal target dah habis lah. Apa panjang ada lagi. Ada setengah yang aftermarket tu jual 32 inci apa semua. Tapi yang ni aku pakai 30 inch. Dia punya shaft length 30 inch. Total mungkin 31 main lebih lah. Tapi arrow ni aku puas hati. Arrow Son of Arches ni bagus. Memang bagus. Aku puji. Sebab kualiti dia memang lain daripada lain lah. Yang setakat ni aku pakai Link Boy, Musen, Supra aku tak pernah cuba lagi Supra. Tapi Son of Arches ni setakat ni aku guna, aku memang okay lah puas hati. Cuma harga dia keras sikit lah. Harga dia keras sikit. Itulah sebuah sikit. Ada kekurangan, minta maaf. Assalamualaikum. 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 Menganjing. Assalamualaikum. Hari ni nak cerita sikit pasal duka kita try shooting. Ayang tu belakang elok ah.
kencingnya kecil dia. Kencingnya kecil atau?